Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa... Kenapa sih, Ed? Gue lagi syuting mulai. Hah? Masa maka opening-opening? Kenapa, emang? Langsung aja. Lo pemilih cinta kita yang sekarang? Iya, benar. Lo kok menyelonong-nyelonong aja nih, gimana sih? Iya, opening mah gak penting. Hah? Buat gue. Hah? Gak penting gimana? Ben, langsung aja, Ben. Maksudnya langsung gimana? Pengen ngeliat cewek-ceweknya. Ya ceweknya? Iya. Ya gak bisa, lu sabar gimana sih? Siapa nama lo? Usin. Usin? Iya. Usin. Seorang pria ganteng yang mencari sosok wanita penurut. Cantik dan seksi. Usin sangat suka dimanja oleh pasangannya kelak. Siapakah jodoh Usin malam ini? Kita ungkap di garis tangan. Ini baru kali ini nih ada bocah nih. Lu enggak sabar kenapa? Gua enggak sabar. Enggak sabar. Ya udah sekarang gini kita mau nyari jodoh. Sekarang kita buka dulu nih ada benda-benda yang diwakili oleh cewek ini. Enggak usah pakai buka-bukaan deh. Enggak usah buka-bukaan. Mau makan? Mau makan toh. Ih, dasar ih. Nah, ini kok bercampur. Lu lagi kenapa? Tahu diri. Bang, cakap enggak lu. Kok kenapa kamu lempar? Tahu diri dong, kepala aja kayak. Udah. Siapa nama kamu tadi yang betul, Anggi? Oh, pasang lu ini enggak pakai dong berarti. Pasang ini boleh. Yuk, yuk. Waduh. Oke. Ini kita buka. Kamu ini ya. Kita buka dulu barang yang pertama ya. Oke. Oh ya, kamu buka. Ini barang kamu kan? Yes. Oke, buka ya. Oke. Wah, bikini ya. Ini kamu maksudnya apa nih? Ya karena aku suka keseksian, Mas. Woi, ini barang gue nih. Apaan sih lo? Yang udah sih cuma kayak gini doang, kenapa? Ya udah. Kenapa? Oke, ini apa nih maksudnya? Oke, jangan berantem. Oke, kalau kamu ini apa nih maksudnya nih? Orang dimsum. Oke, maksudnya kamu mau usaha dimsum apa gimana? Ya, selain aku suka dimsum, aku juga ada usaha dimsum. Usaha dimsum ya, sayang ya. Usaha dimsum di mana? Di Kelapa Gading. Kelapa Gading ya? Oh, di Kelapa Gading. Ini mah bikini tambelan. Kita panggil Arbi Rudi deh, Arbi Rudi deh, beresin dulu nih, beresin. Kita panggil Arbi dan Rudi. Ya, oke, sambil Rudi menunggu sama Arbi, kita bisa take out dulu, oke? Okay. Selamat malam. Sorry tadi ada kerusuhan sedikit ini. Ada kewas nih. Oke, okay. Usin, ini kamu harus memilih 3 nih di antara 4 wanita ini nih. Yang ini siapa namanya, Mas? Namanya siapa namanya tadi? Nesti. Yang ini? Anggi. Satu lagi? Ina. Satu lagi? Rifka. 3 ya, Mas? 3. Saya pilih Nesti, Anggi, sama Rifka. Stop. Enggak. Yang ada gua ngundurin diri ya. Muka kayak lo nih. Muka nih kayak lo. Gue ngundurin diri ya. Gua gak bakal mau sama lo. Oke, okay. Usin mau siapa dulu nih? Mau diterawang dulu nih? Nesti dulu, apa Anggi dulu, apa Rifka? Nesti, wanita cantik yang mencari sosok pria jujur dan bisa sering memujinya. Pernah patah hati karena ditinggal kabur mantan kekasihnya. Apakah Nesti bisa memikat hati Usin? Saksikan terus Garis Tangan. Anggi,
wanita cantik yang memiliki emosi meledak-ledak, tetapi memiliki sifat manja dan penuh kasih sayang. Ingin mencintai pria yang sederhana. Seperti apakah pencarian cintanya di garis tangan? Rifka, wanita cantik yang memiliki sifat posesif dan tidak suka diremehkan. Rifka selalu memiliki obsesi menjadi yang terbaik dan mencari pria yang kaya raya serta bisa diatur olehnya. Apakah malam ini Rifka mendapatkan pria idamannya? Kayaknya Nesti dulu deh, Mas. Nesti, soalnya ya? Tadi dia bikinnya aja bikinnya orang. Bikinnya orang ya? Masa Nokia Rudy gak jelas nih. Boleh ke tengah? Saya minta bangku sama plastik mingka, boleh? Oke, silakan duduk. Oke, yang punya rumah nih, Rudy. Silakan duduk. Ada tamu. Sorry, saya minta izin rambutnya. Di rumah Rudy. Oh, kenapa? Duduk, duduk, duduk. Maksudnya apa, Rudy? Jadi saya pengen lihat apa yang dia pikirkan saat saya melakukan ini pada dia. Kok rambutnya pada berdiri semua tuh? Ini namanya listrik statis. Listrik statis? Gimana jadi? Dia ini ada trauma di masa lalu. Masa lalunya rumit. Iya. Dia juga korban perasaan yang akhirnya bikin dia susah move on. Korban perasaan yang bikin dia susah move on, oke. Gitu ya, korban perasaan yang bikin suka move on. Kita penasaran nih ya, apa yang maksud Rudy? Korban perasaan yang bikin suka susah move on. Mungkin aku bisa kita relaksasi nih. Oke. Oke, Nesti. Saya tanya dulu nih, Nesti bersedia direlaksasi nih? Boleh. Boleh. Oke, jadi apapun yang mengatakan itu bukan aib atau privacy nanti? Iya. Oke. Saya nggak mau kalah sama Rudy nih. Boleh minta hair steamer? Hah? Kalian minta apa? Hair steamer. Hair steamer. Jadi, dia kan mainin rambut nih. Terjadi persaingan dalam persalonan ya. Ya. Iya. Tadi Rudy pakai plastik, nih pakai air steamer. Oke. Habis itu gue minta catokan ya. Oke. Jolokinnya ke di bawah aja. Aja ngapain sih ribet-ribet banget? Alam diem ya. Kan gue yang diginin kenapa lari banget? Berdua banget maling bikinnya. Aduh, malu. Ribet bagaimana? Enggak, ini sebenarnya kan mau ngambil sisi dari hangatnya air steamer ini sebenarnya. Oh, sisi hangatnya. Iya, membuat rambut ini menjadi hangat, kepala jadi rileks. Dia emang enggak dicolokin, Bi? Dicoloknya di bawah ada listrik. Oh, iya. Biarin Mas Ali biar kebakar. Ya, enggak kebakar. Oke. Sekarang saya nyalain dulu nih. Oke. Oh, emang merah gini nyalanya, Bi? Merah. Masanya kan kuning gitu. Iya, ya, kuning jadi merah ya. Iya, oke. Merah itu artinya apa, Bi? Merah berani. Berani. Oke. Udah nyala berarti. Udah okay. Nyala. Sekarang kamu relax dulu. Oke, sebentar lagi ketika saya tuh 1 sampai 5, oke, rasakan kembali kehangatan di sekitar rambut kamu, di sekitaran kepala kamu membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax, fokusnya ke depan. Oke, tarik napas dulu lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke, relax, lebih tenang. 1, lebih tenang. 2, sangat nyaman sekali. Dan 3, semakin lama tuh semakin hangat di sekitaran kepala kamu, membuat diri kamu dan seluruh badan kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki lebih nyaman dan lebih relax. Dan apapun yang terjadi ketika siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses kembali pengalaman ataupun kejadian di masa lalu kamu dan ceritakan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan... Oke. Boleh tanya, Nesti? Boleh, Mas. Ceritakan sejujur-jujurnya tentang diri kamu. Sebenarnya saya suka tampil seksi. Kenapa? Sebenarnya saya suka tampil seksi, Mas. Suka tampil seksi? Oh, gimana? Kenapa tuh? Ya, karena saya emang menurut saya badan saya seksi. Jadi saya suka kamu seksi? Iya. Terus? Seksi, Mas. Parah, dan saya mengambil baju bikinnya dia karena saya ketinggalan bikinnya saya. Kamu nyolong bajunya Anggi? Iya. Oke. Terus? Maling sih. Kenapa kamu memaling bajunya Anggi tadi? Ya karena kan tadi sirik, saya bilang. Sirik, intinya lo sirik sama gue. Lo pengen seksi kayak gue. Udah aku aja sih, ampun. Tadi saya bilang, Mas, saya ketinggalan lupa bawa. Jadi saya ngeliat bikininya si Anggi. Yeah. Jadi saya ngambil. Kok buka itu?
Allah. Oh, Lex saya kenal. Ya. Temenan lah dia mereka, Mas. Emang sebetulnya saya juga sebenarnya enggak suka sama Anggi karena dia tuh suka gibah, Mas. Suka gibah. Mana sama lo? Sama aja, Be. Dan dia tuh sirik sama saya gara-gara tuh. Enggak sama. Jadi tuh dia kayak gak suka gitu sama saya. Emang gua gak suka, emang. Tapi saya suka sama Uni. Apa Usin ini suka? Iya. Usin suka? Oh my God. Karena dia tuh gak neko-neko, Mas, orangnya. Oh gitu, terus? Jadi saya kira ya ternyata boleh lah lumayan. Gua ganteng, kayak kurang apa tuh. Kurang aja. Sebenarnya saya belum bisa move on, Mas, dari sahabat saya. Yang bernama Dimas. Nama Dimas? Iya, dulu tuh saya suka sama dia. Terus? Dulu saya suka sama dia, tapi saya gak tahu kalau dia suka sama saya atau enggak. Saya tuh takut kalau saya kasih tahu kalau saya suka sama dia, takut ilfeel dia nyasar sama saya. Oh gitu? Terus dia tapi tetap aja diem. Oh, Dimasnya alim apa gimana? Dia tuh kayak kutu buku gitu loh, Mas. Kutu buku? Suka baca, baik kok orangnya. Makanya oh, karena dia kutu buku kamu gak suka? Iya. Kenapa? Cukup deh, kasihan paling ya. Paling mantannya dia sama saya, gantengan saya, Mas. Wow. Iya, lagi kepedean. Tapi gini, tapi kalau kamu mau memulai hubungan baru dengan orang lain, kamu harus move on dulu. Kamu mau gak? Coba kita ngobrol sama Dimas dulu mungkin sekaligus biar kamu gak penasaran nantinya gitu. Boleh. Oke, ada nomor Dimas? Ada. Coba. Kamu kesana. Udah, Mas. Oke, Albi mungkin kita bisa balikin dulu, kita video call-an sama Dimas itu. Oke, siap. Oh, ini sekarang kuning lagi jadi udah mati ya, Albi ya? Oke, sekarang saya kembalikan seperti semula pada turn ketiga, 1, 2, dan... Dasar, malah bikini. Apaan sih, lo? Lo suka mau usin gak? Enggak lah, kita akan hubungin Dimas nih. Kok maksudnya tahu tentang Dimas? Oke, mau boleh gak kita hubungin? Iya, boleh aja sih. Boleh aja ya? Oke, Mas. Akan terhubung langsung nih. Halo Dimas. Halo. Halo, Nesti. Kapan perasaan kamu nih, siapa tahu jodoh sama Dimas nih. Tuh. Dimas, kamu lagi di mana? Aku lagi di rumah nih, Nes. Kamu lagi di mana sih? Aku lagi di ada program sama Mas Uya. Bisa dibalikin gak, Mas Dimas? Mas Dimas, kayak Madura, Mas Dimas. Dimas. Ya, Mas, ya. Ya. Lagi sama siapa nih, Mas, di sana? Ganteng. Aku sendiri Mas. Aja nih di rumah, Nes. Ngomong aja. Sebenarnya, Mas, aku belum ngomong. Ngomong-ngomong. Curahkan semua yang kamu rasakan. Dimas, aku mau ngomong sama kamu. Iya, Nes. Kamu mau ngomong apa? Sebenarnya dari dulu, aku tuh suka sama kamu. Ih, dasar menafik. Tadi lu bilang suka sama orang lain. Apa sih lu? Diam dah. Ih. Nes, dikit. Iya. Dengar ya. Aku tuh dari dulu sebenarnya juga suka sama kamu. Wah. Dasar. Dan waktu kita kuliah, aku tuh pengen banget jadian sama kamu, Nes. Ya aku gak tahu. Kirain aku kamu gak suka sama aku karena aku perempuan yang kayak gini. Karena kan aku tahu kamu. Karena kamu tahu kenapa? Iya, aku tahu Mas, dia tuh kayak kutu buku gitu, jadi kayak nggak suka sama orang yang kayak saya iya. Gitu, yang cantik. Iya, tapi kamu hanya karena dia kutu buku justru. Iya, betul. Dia tuh baik banget, Mas, sama saya. Aku mau kamu tetap jadi kamu yang kayak sekarang ya, Dimas. Nggak berubah. Kutu buku gitu, alim. Iya, seperti itu, Mas. Oke, menurut Rudy gimana? Rudy kok kayak mengernyitkan dahi itu, kenapa, Rudy? Saya lihat ada hasrat yang kuat dan di sekitar kepalanya Dimas. Kenapa, Rud? Coba, gitu, Rud, yang Rudy lihat. Iya. Atau coba Arbi mungkin relaksasi, Bi, dari jauh. Okay. Bisa nggak, Bi? Saya coba. Dimas, di tempat kamu ada yang agak luas nggak tempatnya? Tempat kamu. Jadi kamu bisa simpan handphone dulu, bentar. Atau dijauhin dulu handphonenya? Agak jauhin. Jadi bisa ngeliat seluruh tubuh kamu. Aku taruh di meja aja, ya? Oke. Jadi tubuh kamu kelihatan, ya? Ya, Rudy, kenapa sih mau lihat tubuhnya dia? Arbi? Ini mau coba sugesti. Kenapa tubuhnya mesti dilihat, ya, Bi? Jadi ini ada saya coba sugesti. Boleh kayak gini enggak, Dimas? Kayak gini. Gini. Gini, kamu berdiri coba berdiri. Berdiri. Oke, berdiri. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan.
Kameranya boleh mundurin, temen yang pegangnya ada nggak? Oke. Okay. Oke, okay, tangan ke atas. Pegang kayak gini. Pegang. Oke. Okay. Nanti saya minta kamu putar 5 putaran, oke? Okay. Ketika putaran 5 tersebut berakhir, kamu masuk dalam kondisi yang sangat nyaman, rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Sekarang berputar. Putar lagi, putar. Putar. Satu. Putar terus. Contohin Bi, gimana Bi? Contoh-contohin Bi. Ini, satu lebih rileks, dua lebih tenang. Ya, tahu contohnya. Oke. Okay. Tiga, lagi semakin nyaman, oke. Okay. Yeah. Empat, lebih tenang dari sebelumnya. Dan lima, putar lagi, masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap posisinya seperti ini, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan nanti ketika siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Satu, dua, dan tiga. Oke, okay, silakan duduk. Ya, handphonenya sesuai kan, ya. Oke, coba ceritain perasaan kamu terhadap Nesti ini gimana sih sebetulnya ini Dimas nih? Iya mas. Jujurnya ya. Ya. Gini mas, sebenarnya gue dari dulu tuh pengen banget jadian sama si Nesti. Dan udah cocok nih. Gue tuh penasaran, pengen banget sama si Nesti. Gue tahu dari dulu si Nesti itu suka banget sama seorang kutu buku dan pendiam. Makanya ya udah gua pura-pura aja jadi kutu dan pendiam. Pokoknya yang baik-baik di matanya si Nesti lah gitu. Padahal lo enggak kutu buku. Bukan, gua cuman pura-pura doang. Nah, selama ini Nesti suka mancing-mancing buka macam lo sebetulnya enggak peduli apa? Peduli sebetulnya. Ya, sebenarnya gua pengen banget sebenarnya, tapi gua pura-pura aja dulu gitu. Biar apa pura-pura dulu? Ya, karena gua tuh pengen banget sama si Nesti bertiga sama pacar gua sebenarnya. Lo udah punya pacar? Iya, punya. Tapi katanya tadi... Jadi lo bohong dong tadi? Iya, sebenarnya gua bohong tadi. Lo udah punya pacar, jadi lo sebenarnya pengen gitu? Ya. Namanya siapa pacar lo? Namanya Ria. Ria? Ria sayang. Oh, panggil lo dia karena dia relaksasi ya, dia kan? Sayang. Oh. Mau gak? Dia parah banget sih. Dimas! Apa? Gue pengen putus sama lo. Lihat nih, masker gue dari tadi cuma buat lo doang nih, sampai retak-retak kayak gini. Mikir dong ini cowok. Aneh. Ya, oke, Bibi, Bibi. Udah ditampar. Efek dari relaksasi nih mungkin. Udah, balikin dulu, Bibi. Udah ditampar tadi, udah balik lagi. Udah balik lagi dia, teman-teman. Udah balik dia. Oh, Dimas, dia panggil pacar, udah pernah dikeluarin semua. Dia syukurin. Lo diem deh. Udah putus semua. Dimas gak bisa, udah. Dimas. Udah putus. Syukurin. Cocok lo. Gak tau lah mas, saya capek. Deh sama gue aja. Lo diem aja deh, gue lagi kesel nih. Iya. Yaudah. Ya gimana nih Sir? Dia gak mau malu Sir. Saya gak mau lah sama dia, ih. Dasar kayak lo cakep aja. Ya emang gue cakep, kenapa? Mau siapa lagi nih, mau lo pengen tahu nih. Setengah aja. Rudy, coba Rud.